Ayam masak kicap ni orang kata senang, asas. Tapi kalau setiap orang buat, lain-lain berbeza-beza rasa. Setuju, saya setuju sangat. Jadi kita nak tanya Puan Rozaida dan juga Akila, apakah keistimewaan ayam masak kicap mereka ini? Yang ni keistimewaannya dia pedas, manis, lepas tu dia ada lemak-lemak kari. Wow, lemak-lemak kari. Yang itu beza sikit. Pasal tadi yang orang cakap pasal pernah ayam kicap Jawa tu. Kalau saya ingat dulu dia macam manis, tok bawang sikit apa Okey, baik. Kalau kita lihat ayam sudah pun digoreng. Sambil-sambil tu kita teruskan. Okey, ayam ni goreng kosong ini je ataupun ada goreng kunyit Kunyit dengan garam sikitlah bagi dia rasa. Baik. Okey, dan minyak gorengan ayam itu digunakan untuk menumis bahan-bahan. Betul lah, Kila? Betul. Okey. Okay. Itu kita masukkan apa tu? Ini bawang besar, bawang merah yang dah dikisar. Okey, antara bahan-bahan lain ni kalau kita sambil-sambil kita masuk dan kita sebutkan juga bahannya. Kita masukkan sikit bawang putih, kisar juga sikit je, dengan halia sikit. Baik. Dan kalau mereka yang sedang menonton sekarang ni, Puan Rozaida mungkin bertanya, kenapa minyak dia banyak sangat ke tu? Sebab kita pakai cili kisar untuk nak bagi dia pecah minyak, orang kata kan. Masak betul, minyak dia tu kena banyak. Baru cili tu masak. Dan kemudian kalau macam ini, ini portion untuk berapa ramai orang makan ni? Banyak juga ni saya rasa. Kalau ayam dia boleh ni untuk setengah ekor. Setengah ekor. Ini dia cili yang dikisar, cili yang dikisar. Okey, baik. Tak perlu banyak sangat kalau kita tak mahu ayam kicap kita pedas kan. Untuk anak-anak tak mungkinlah kita nak bagi dia makan pedas sangat. Kalau yang mana tak pedas tu bagi je lah, kuranglah pedasnya tu. Dan star ingredient kita hari ini kicap. Kicap yang digunakan kicap jenis apa tu, Puan? Hari ini kita pakai sebenarnya boleh pakai kicap manis juga terus, tak perlu gula. Tapi untuk hari ini kita pakai kicap pekat sebab kita nak colour tu dia cantik texture sikit kan. Texture dia lah. Dapat nampak kepekatan tu. So, bila kita pakai kicap pekat ni, kita kena masukkan gula lah untuk bagi rasa dia tu kick. Sugi, saya ada nak tanya. Sugi dah ada bingung. kita kena tanya penonton. Okey, penonton, saya nak tanya kepada penonton, kenapa kita tak pakai kicap manis? Saya nak tanya. Kak Puan Rozaida, kenapa tak pakai kicap manis? Sebab saya dah cukup manis. Dia dah dapat dulu dah. Penerbit kantor ikan Farid Ahmad. Sambil kita bergurau-gurau juga terus belajar. Okey. Keistimewaan seterusnya lah sebenarnya tentang ayam masak kicap ni. Okey, ini mungkin pengalaman saya lah pertama kali jumpa yang taruh daun kari Okey, peranan daun kari ni sebenarnya. Itulah dia ada rasa lain sikitlah macam lemak kari dengan kicap tu bila kicap kena dengan daun kari tu memang sedap lah. Dia mungkin ada bagi aroma dan juga sikit perbezaannya dengan menaik ke selera lah macam tu. Kita ini antara dugaan sewaktu memasak. Ada api tu, saya nampak tu. Ada. Mak-mak yang masak dapur pun selalu macam ni. Bermakna kita teruskan, kalau katalah kita meneruskan masakan kita ni, bermakna kita akan masukkan semuanya sehingga pecah minyak. Lepas kita masukkan kicap. Kita masukkan gula perasa dengan garam. Bagi dia cukup sebati semua, masukkan daun kari. Lagi banyak daun kari, lagi sedap sebenarnya. Cerita pasal kicap ni. Katalah. Kicap manis yang ada kat rumah saya. Dia nak pakai juga. Tapi nak dapatkan tekstur pekat, dapat ke tak dapat? Ataupun mungkin ada tips kalau boleh? Boleh. Kena lebihkan bawang. Nampak? Nasib baik saya tanya. Lebihkan bawang besar tu dan cili sikitlah, cili bo tu. Dan kalau sekiranya mereka sukakan kicap yang ada kuah-kuah sikitlah, tak nak kering sangat. Kalau macam tu bolehlah tambah air ke? Boleh. Tapi kena semasa-semasa kena rasa juga tu. Kalau tambah air pula jadi kurang rasa. Betul. Tadi sempat ke Farin tanya, ayam ni digoreng menggunakan rempah ke memang goreng macam tu? Kita goreng perkunyit dengan garam saja. Perkunyit dengan garam saja. Okey, dah kalau kita lihat ni saya nak kongsi dengan penonton, inilah hasilnya. Kalau kita tengok memang ada sebablah kenapa minyaknya dilebihkan sedikit. Dan kemudian tadi kicap pekat tu dapat teksturnya. Dia melekat dekat ayam tu. Betul. Dan nampaklah daun karinya tu kan. Baik, Akila, mungkin Akila boleh kongsikan laman IG ataupun Facebooknya. Okey, kami ada IG dan Facebook at Cheap Lunch Everyday. Okey, dengar kata Akila pandai menyanyi? Tak.
Kalau ada lanjut pun boleh. Tak pandai. Kalau lihat dari jengah-jengah tu, insyaAllah anda juga akan dapat melihatlah menu-menu yang ada. Antaranya? Kita ada sebab menu kita hari-hari lain-lain. Kita ada nasi kerabu, hari ini menu western. Kita ada spaghetti aglio olio, mac and cheese. So hari-hari lain-lain. Macam-macam. Ni salah satu menu lah. InsyaAllah lah. Cik Belan, semuanya harga yang berpatutan tu. Itu bubur ke tu? Ya, bubur berlauk. So dia ada, kalau bubur pun biasa. Makan dengan kicap ni sedap. Makan dengan air kicap tu saya pasti sedap. Benda ni wajib lah kicap ni dengan bubur. Baik. Okey.